Aksi pembalakan sepasang kekasih di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat viral di media sosial setelah terekam CCTV. Korban mengalami luka-luka, kehilangan tas berisi uang dan surat-surat penting. Aksi pemalakan yang terekam CCTV ini terjadi di Gang Hambolo, Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Saat melintas, pasangan kekasih ini tiba-tiba dipepet pelaku yang berupaya merampas handphone dan tas korban. Dari CCTV terlihat dua pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban menyebut pelaku berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor, 2 diantaranya melakukan aksi perampasan, sementara 1 rekannya menunggu di motor. Yang sempat diambil pelaku itu yang hilang apa, Mbak? STNK sama uang 50. Untuk HP-nya sendiri? HP-nya enggak, kan dibalangin sama saya HP-nya. Pelaku berapa orang, Mbak? Pelakunya 3 orang, yang satunya itu nunggu motor di depan gang. Nunggu motor, 2-nya tuh mukulin dia, dikeroyok. Akibat aksi pemalakan ini, korban mengalami luka dan kehilangan tas yang berisi STNK dan uang. Aksi pemalakan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Taman Sari. Polisi memburu para pelaku yang kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.